Pada musim 2012, Lotus pernah memperkenalkan sebuah sistem pengurang hambatan udara yang disebut sebagai Drag Reduction Device atau DRD pada mobil Lotus E20. Munculnya perangkat ini adalah sebagai tanggapan tim terhadap FIA yang terus mengizinkan double DRS milik Mercedes untuk digunakan selama musim tersebut. Sistem double DRS pada dasarnya hanya dapat digunakan ketika DRS asli telah diaktifkan, yang berarti bahwa sebuah lubang ditempatkan di sayap belakang untuk memindahkan aliran udara melalui serangkaian pipa ke bagian depan mobil, sehingga mengurangi drag dan meningkatkan kecepatan di trek lurus. Namun DRD atau Drag Reduction Device adalah perangkat yang bersifat pasif, alias tidak memerlukan interaksi dari DRS dan sistem lain atau bahkan sentuhan tangan pembalap. Sehingga pada video kali ini kita akan mencari tahu apa itu DRD, bagaimana cara kerjanya, dan seberapa besar manfaat yang bisa ditawarkan. DRD terdiri dari beberapa komponen penting, di mana beberapa tim lain telah mencoba sejumlah konfigurasi yang berbeda sesuai dengan paket aero mobil mereka masing-masing. Untuk Lotus sendiri, tim memiliki 5 bagian utama dari perangkat DRD, yaitu airbox ear atau sepasang inlet kecil yang menempel di sisi airbox, internal ducting atau pipa saluran udara, engine cover exhaust atau penutup mesin yang berbentuk seperti knalpot, periscope atau L-duct, dan monkey seat atau mini diffuser. Airbox ear berfungsi sebagai pintu masuk aliran udara sekaligus mengurangi turbulensi yang berasal dari sayap depan. Sementara internal ducting akan mengumpankan airflow menuju ke arah periscope dan bagian dalam mesin. Selanjutnya, engine cover exhaust adalah sebuah penutup mesin yang menyerupai bentuk knalpot tetapi bukan knalpot sungguhan, melainkan memiliki beberapa tujuan yaitu mengirimkan airflow ke atas yang mengarah ke permukaan bawah sayap belakang, serta bertindak sebagai lubang pembuangan aliran udara. Periscope atau L-duct adalah komponen terpenting dari keseluruhan sistem, karena sebagian besar udara diarahkan ke bagian bawah rear wing untuk menciptakan downforce tambahan dan menghentikan top speed mobil F1 saat kondisi cuaca buruk. Sementara monkey seat atau mini diffuser digunakan untuk memanfaatkan situasi, di mana sebagian aliran udara akan ditarik keluar melalui engine cover exhaust ketika downforce tambahan dihasilkan di atasnya. Gambar berikut ini menunjukkan bahwa udara yang masuk melalui telinga airbox akan mengalir di sepanjang internal ducting atau pipa bagian atas, yang selanjutnya bercabang ke arah periscope dan mini diffuser, sementara pipa bagian bawah mengatur pelepasan udara panas dari mesin seperti biasanya. Selanjutnya ada dua cara supaya aliran udara tersebut dapat keluar dari mobil, baik melalui periscope atau mini diffuser, di mana jalur yang dilalui airflow tergantung pada kecepatan atau tekanan udaranya. Jadi ketika mobil melaju lebih kencang, tekanan udara yang lebih besar akan mendorong airflow untuk bergerak ke atas melalui periscope, yang kemudian dikeluarkan melalui dua celah sempit di setiap sisinya yang disebut dengan ejector. Lubang ejector ini berarti bahwa airflow berhembus keluar secara tangensial atau sejajar dengan bagian bawah main plane sehingga membentuk formasi huruf V seperti gambar berikut, yang artinya mengganggu pola aliran udara reguler sehingga menambah top speed, sekaligus menghentikan kinerja sayap belakang jika mobil telah mencapai batas kecepatan yang telah ditentukan tim. Sementara dalam kecepatan yang relatif rendah seperti ketika pembalap melepas pedal throttle-nya, sebagian besar airflow akan melewati engine cover exhaust dan keluar melalui mini diffuser. Itu berarti jumlah udara yang dihembuskan melalui celah ejector tidak cukup untuk membentuk lapisan udara dan membuat rear wing terhenti. Bersamaan dengan itu, udara di dalam periscope sekarang menciptakan penyumbatan yang memungkinkan aliran udara keluar melalui monkey seat atau mini diffuser, sehingga meningkatkan efektivitasnya menciptakan extra downforce di wilayah tersebut pada kecepatan rendah. Jadi intinya dengan menggunakan sistem DRD, sayap belakang akan melewatkan lebih banyak airflow daripada biasanya di permukaan bawah main plane, sehingga menghasilkan downforce tambahan sampai titik tertentu dan meningkatkan top speed sekitar 5 hingga 10 km per jam. Tetapi mengingat kondisi cuaca dan settingan mobil yang selalu berubah-ubah, tim menghadapi masalah dalam menguji efektivitas DRD, sehingga perangkat ini perlu disesuaikan dari balapan ke balapan untuk mengubah kecepatan aktivasinya, terutama dengan memodifikasi bagian mini diffuser dan periscope.
Maka saat Mercedes memperkenalkan double DRS cerdas yang diaktifkan oleh DRS asli, Lotus juga mengeluarkan sistem DRD yang sepenuhnya pasif. Namun sayangnya, tak satu pun dari inovasi tersebut memberikan keunggulan khusus pada mobil mereka. Sehingga DRD ditinggalkan begitu saja, meskipun sebagian tim lain sempat mengadopsi perangkat ini, dan FIA menganggapnya legal untuk digunakan. Lantas apa pendapat kalian mengenai Drag Reduction Device atau DRD? Silakan beritahu kami di kolom komentar.